Waduh, kalian ini daripada sedih lebih baik kalian ikut aku. Ikut kemana Ultraman Zero? Kita pergi ke warungnya si Ultraman Dani biar aku yang traktir. Ah, tapi gimana dengan Kairos Ultraman Zero? Kalau soal itu mah nanti aja kita pikirin, yang penting perut kita kenyang dulu. Ultraman Upin Ipin dikurung Titan Wanita Kairos, guys. Waduh. Pada suatu hari Upin Ipin sedang adem di lapangan basket. Wah, ini ada Upin Ipin, guys. Ultraman Upin Ipin maksudnya. Aduh Ipin, hari ini panas banget ya, jadi gerah nih. Waduh, gerah ya, teman-teman. Iya nih Upin, enaknya kalau lagi panas gini ngapain ya? Kira-kira ngapain nih, teman-teman? Ngapain ya? Makan baksonya Ultraman Dani kayaknya enak tuh. Wah, baksonya Ultraman Dani, guys. Wah, ide bagus tuh Upin. Ya udahlah, yuk kita ke sana. Oke, kita akan ke sana ya, teman-teman. Tapi Upin, aku gak punya uang nih. Wah, gak punya uang. Gimana dong? Ya juga ya, semenjak harus berubah jadi Titan, kita gak pernah dikasih uang jajan lagi. Iya Ipin, dan kita juga gak tahu dia ada di mana sekarang. Wah, di mana ya teman-teman? Kau benar Upin, aku jadi sedih nih. Kemudian datang si Ultraman Zero, guys. Wah, lihat Ultraman Zero-nya beda sekarang, guys ya. Jadi gitu. Hei, kenapa kalian terlihat murung kayak gitu? Kata si Ultraman Zero. Kami lagi sedih nih Ultraman Zero, mikirin Kairos yang berubah jadi Titan. Iya Ultraman Zero, sekarang kami gak punya uang jajan lagi. Waduh, kalian ini daripada sedih lebih baik kalian ikut aku. Ikut kemana Ultraman Zero? Kita pergi ke warungnya si Ultraman Dani biar aku yang traktir. Ah, tapi gimana dengan Kairos Ultraman Zero? Kalau soal itu mah nanti aja kita pikirin, yang penting perut kita kenyang dulu. Oke deh kalau begitu Ultraman Zero. Hai guys, kembali lagi bersama aku Krisna Sugilar. Dan kali ini teman-teman, di video kali ini kita akan main game GTA San Andreas Diem Ultraman lagi ya kawan-kawan. Nah guys, di video kali ini aku pakai karakternya Ultraman Zero, loreng merah gini ya guys ya. Waduh, ini Ultraman Zero-nya ada loreng-lorengan gini guys. Ini mungkin perpaduan antara Ultraman Zero dan juga Ultraman Belial. Jadi Ultraman Zero dan Ultraman Belial sudah gabung nih guys. Mereka bergabung menjadi seperti ini guys. Wih, keren-keren. Oke guys, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bell-nya supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya setiap hari. Oke guys, kita akan pergi ke warungnya Ultraman Dani ya kawan-kawan, bersama Upin Ipin guys. Maksudku bersama Ultraman Upin Ipin. Nah, di sini Ultraman Upin Ipinnya guys. Nah, oke lah, kita akan pakai mobil aja ya teman-teman. Nah, kita pakai mobil merah guys biar maco ya, biar keren. Oke, mantap. Oke, langsung naik ke mobil. Ayo Ultraman Upin Ipin, naik. Kita pergi ke warungnya Ultraman Dani. Oke, let's go kawan-kawan. Kita pergi ke warungnya Ultraman Dani ya. Oke, tererere aduh, nabrak kan. Aduh, gimana sih? Minggir kau, minggir. Aduh, malin saja mereka guys. Oke, kita kesini. Oke lah, kita langsung kesini teman-teman. Lalu kita belok kiri. Mana nabrak lagi. Oke, tabrak aja lampu jalanannya guys. Tabrak lagi teman-teman. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai. Kita parkirkan mobil kita di sini. Oke, ayo Pinipin, sini. Ke sini. Oke guys, jadi ini warungnya Ultraman Dani nih guys. Dia jualan bakso sekarang ya. Mungkin suasana lebaran mungkin ya. Oke. Mereka pun membeli makanan di warung Ultraman Dani. Oke, ini warung ceritanya guys. Sementara itu, wah, ternyata jadi Titan itu sangat menyenangkan sekali. Wah, ini Titannya Kairos guys. Ah, benar kan? Akhirnya kamu menikmati juga rasanya jadi Titan. Tapi aku punya satu permintaan, boleh gak? Kau mau minta apa, Titan Wanita Kairos? Ya, katakan saja pada kami, kamu mau apa? Aku kesepian nih, aku ingin adikku si Upin Ipin jadi Titan juga. Wah, kalau itu sih ide yang sangat bagus, Titan Wanita Kairos. Baiklah, gimana kalau sekarang kita culik si Upin dan Ipinnya? Oke lah, ayo kita culik mereka berdua. Oke guys, mereka mau menculik si Upin dan Ipin.
Ternyata mereka ingin menculik si Upin Ipin untuk dirubah jadi Titan. Ini seperti episode yang waktu itu ya. Kesini, oke teman-teman, di sini aku sekarang memakai karakternya Ultraman. Maksudku Monster Gankyu ya teman-teman. Oke, ini Monster Gankyu guys, alias monster mata satu ya, alias monster Dajjal. Wow, seru banget. Oke, kita pakai monster ini ya. Oke guys, jadi mereka ini berencana untuk menculik si Ultraman Upin Ipin. Dan katanya mereka mau merubah si Ultraman Upin Ipin menjadi Titan. Oke guys, aku penasaran. Wah. Oke guys, aku pengen coba pakai odong-odong guys. Widih. Ini monster pakai odong-odong ya kawan-kawan. Kita akan culik Upin Ipin guys, Ultraman Upin Ipin maksudnya guys. Oke, let's go. Oke, awas. Hampir saja kita nabrak. Oke, kita kesini guys. Sini. Aduh, nabrak beneran kawan-kawan. Oke, kita pakai lagi odong-odongnya. Kita berangkat lagi ya. Oke, kita berangkat lagi. Ayo, siapa nih yang mau naik odong-odong monster? Sini. Oke, anak kecilnya nanti dimakan sama monster. Aduh, anak nakal bakal dimakan sama monster guys. Makanya jangan nakal ya. Oke guys, kita kesini. Sini. Kita gaspol ya, kita ngebut pakai odong-odong ini guys. Wow. Ya ampun, kita terlempar sangat jauh kawan-kawan nih gara-gara orang ini nih. Woi, keluar kau. Woi. Sini kau, keluar. Woi. Keluar kau, tanggung jawab, boy. Wah, dia kabur, guys. Wah, dia tabrak lari, guys. Tabrak lari dia, guys. Kita keluarkan jurus. Gak keluar. Nah, keluar kau. Ya, dia berhasil lolos, guys. Kita naik lagi odong-odong kita. Kita langsung pergi ke tempatnya si Ultraman Upin Ipin. Mereka tadi kan ada di warungnya si Ultraman Dani ya, teman-teman. Kita ke sana juga, guys. Oke, aduh, tabrak mulu ya teman-teman. Tidak, kenapa harus nabrak mulu? Oke, sini. Ayo, kita sini guys. Sini. Wah, ada masjid. Wah, aku pengen lihat dulu masjidnya guys. Keren nih, siapa yang bikin masjid di sini ya? Wih, keren. Aduh, ini ngapain para Ultraman dan polisi nyerang kita guys? Oh iya, kan sini kan. Kan kita pakai monster ya guys, pantas saja mereka nyerang kita kawan-kawan. Kita pergi aja teman, bahaya nih guys, ini tempat ibadah ya, jangan ribut ya teman. Oke guys, selamat. Oke, sini guys. Kita ke sini, let's go. Kita ke sini, kita akan pergi ke warungnya Ultraman Dani. Sudah deket guys, lokasinya di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Oke, kita gaspol. Let's go. Oke, sini guys. Oke, sudah sampai. Wah, lihat, ternyata mereka ada di sana. Wah, mereka ada di sana, teman-teman. Halo, Upin Ipin, kakak kangen nih sama kalian. Kata si, astaga, itu kan Titan Wanita Karos. Kenapa dia ada di sini? Ayolah, Upin Ipin, ikutlah dengan kakak. Aku rindu sekali dengan adik-adikku. Tidak, kami tidak mau ikut dengan Karos yang sudah jadi Titan. Iya, kami ingin Karos kembali seperti dulu. Percuma saja Upin Ipin, dia tidak mendengar kalian. Dia sudah kehilangan akalnya. Sudahlah Titan Wanita Karos, ayo kita culik saja mereka. Oke, baiklah katanya guys. Oke, lawan mereka. Oke guys, kita lawan mereka ya. Oke, kesini kalian. Oke, ikut aku kalau berani. Sini. Oke guys, kita nambahin mobil orang guys. Kita kalahkan mereka guys, rasakan ini. Waduh, ini jurus mata supernya si monster Gankyu ya. Oke mantap, kita kesini kawan-kawan. Sekarang kita kalahkan Ultraman Zero nya dia gede banget ya. Oke, kita kalahkan dia guys, rasakan ini. Yuhu, kita berhasil. Akhirnya Upin Ipin dan Ultraman Zero kalah guys. Oke guys, sekian ya video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.